Pemirsa, ada masih yang News Update bersama saya, Ira Syarif. Panglima TNI Jenderal Muldoko menginstruksikan untuk mencari pelaku penembakan kepada dua oknum TNI. Penembakan disinyalir terkait peredaran narkoba di Aceh. Muldoko mengatakan pelaku yang menembak dua oknum TNI bekerja sporadis dan tidak sistematis. Muldoko tidak memungkiri ada oknum mantan GAM lama di balik penembakan ini yang masih ingin muncul. Namun motif kuat penembakan ini terkait adanya pihak yang tidak suka dengan sweeping TNI terkait peredaran ganja di Aceh. Ya, itu sporadis. Sebenarnya tidak sistematis, sporadis. Semuanya itu dalam konteks pidana. Karena prajurit saya ini tiga kali dia menemukan ladang ganja. Tiga tempat. Ada 15 hektar, 8 hektar, terus 1,5 hektar. Terus dia bergabung dengan kepolisian untuk sweeping, juga menemukan satu saksi. Mungkin mereka terganggu.